Niat apa? Kamu ikut? Aku juga itu sedikit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di Asogi. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Asogi merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh HOGI dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus-kasus terkait onkologi ginekologi. Syukur Alhamdulillah tidak terasa di sore hari ini Asogi sudah memasuki serinya yang ke-92 dan tentunya kembali lagi bersama saya, Dr. Hayruni saya akan menjadi host menemani bincang sore kita bersama Asogi dan tidak lupa saya tidak bosan-bosan untuk e, mengucapkan terima kasih untuk para rekan sejauh dokter, SPOG, ginekolog-onkologis serta para guru besar yang telah meluangkan waktunya dan secara konsisten mengikuti seri Asogi dari minggu ke minggunya Kurang lebih selama satu jam ke depan, kita akan sama-sama berdiskusi serius tapi santai, tentunya bersama para narasumber yang sudah pakar di bidangnya. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai diskusi, saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber dan moderator yang telah berkenan hadir sama kita dan akan berbagi update ilmunya. Yang pertama, Dr. Yahya Irwanto, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Belum merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. Selamat so, sore, so, dokter. Ya, sore, Mbak Nisa. Dan narasumber kita yang kedua, Dr. Dr. Nutrisia Dewi Anggraini, spesialis obstetrik ginekologi, spesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Selamat sore, Dr. Anggi. Selamat sore, Mbak Nisa, Dr. Rizal, Dr. Yahya, Dr. Tofan. Ya, dan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dan yang bertindak sebagai moderator kita pada sore hari ini adalah dokter-dokter Rizal Sanif, Mars spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dan RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang. Selamat sore, dokter Rizal. Selamat sore, salam sejahtera buat semuanya yang hadir. Selamat sore, semuanya sehat. Rizal. Ya. Salam sehat semua. Baik, seperti biasanya seluruh peserta SOGI akan mendapatkan sertifikat ber SKPID dan untuk kehadiran peserta akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom. Dan selama acara kami harapkan seluruh partisipan bisa berinteraksi secara aktif baik dengan mengajukan pertanyaan secara langsung dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang telah kami sediakan. Sore ini kita akan membahas topik mengenai histeroskopi, bagaimanakah peranannya pada kasus hiperplasia dan kanker endometrium yang akan kita kupas secara mendalam. Namun sebelum kita beralih pada diskusi, saya akan mengundang Wakil Sekjen Hugi untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara Sogi pada sore hari ini kepada Dr. Dr. Haryadi useran spesialis obstetri ginekologi, spesialis onkologi, kami persilahkan. Terima kasih Dr. Hairudisa. Selamat sore buat semua, salam sejahtera. E, seperti biasa setiap rabu sore dari Hogi mengadakan acara secara online untuk saling berbagi tentang hal-hal yang berhubungan dengan diniko onkologi. Harus e, harusnya hari ini dibuka oleh ketua Hogi kebetulan beliau berhalangan, jadi saya mewakili beliau untuk membuka acara hari ini dan seperti sudah disampaikan oleh moderator tadi pembawa acara hari ini kita akan berdiskusi tentang istroskopi pada hiperplasia dan kanker endometrium. Tadi sudah diperkenalkan ada dua pembicara yang sudah pakar di bidangnya, berdua ini sudah banyak melakukan operasi dengan minimal invasif. Ya laparoskopi termasuk dalam hal ini adalah uh, menggunakan histeroskopi. Histeroskopi sekarang tidak lagi selalu dilakukan di kamar operasi, bahkan sekarang sudah office histeroskopi. Nah, apa kelebihan dan uh, kekurangannya, kepraktisan dan apa yang target-target yang mungkin diambil dengan menggunakan histeroskopi nanti akan dijelaskan oleh kedua narasumber. Saya kira. Hal-hal uh, seperti ini sudah ada pelatihan-pelatihan khusus tentang minimal uh, invasive surgery. Jadi mudah-mudahan ini akan mengurangi faktor-faktor kesalahan dalam diagnostik, terutama pada kasus-kasus yang sifatnya memang tidak uh, di luar, ya. Artinya karena di dalam, khususnya di bagian endometrium, target-target yang diambil jauh lebih presisi dibandingkan dengan kita melakukan kuretase saja. Saya kira tidak perlu panjang lebar dalam satu jam ke depan. Selamat bergabung kepada semua yang hadir di dalam acara uh, online ini. Silakan berdiskusi, bertanya hal-hal yang paling sederhana prinsip terutama di daerah-daerah yang mungkin uh, tidak bisa dilakukan atau yang bisa dilakukan. Terima kasih kepada pembicara. Moderator Dr. Sandi, baru saya ketemu minggu kemarin, Dr. Yahya, Dr. Trisari, eh, Tri Dewi Trisia Dewi Anggraini biasa kita panggil Dr. Anggi. Saya juga banyak belajar dari itu, kedua pembicara ini. Saya kira itu saja permohonan maaf sekali lagi kepada Ketua HUGI karena tidak bisa berhadir pada acara hari ini. Selamat berdiskusi. Saya persilahkan kepada moderator untuk memimpin acara. ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter Aryadi sudah berkenan untuk membuka acara ASOGI. Selanjutnya kita memasuki sesi diskusi, namun mungkin nanti akan ada pemaparan sebelumnya yang akan dipandu oleh dokter-dokter Dr. Rizal Sanif sebagai moderator. Kepada dokter-dokter Dr. Rizal Sanif dari Sosialis Onkologi kami persilahkan. Baik, terima kasih dokter Hairunisa Nabi Tasari. Uh, hari ini memberikan tugas saya moderator ya pada ada dua pembicara yang sudah dikenalkan tadi yang sudah kita kenalin semua ya dokter ya ya dan dokter Anggi saya panggil dokter Anggi aja ya. selamat datang pada para peserta ya yang hadir pada hari ini saya lihat itu sudah cukup banyak itu ada 154 orang ya nah dalam uh, paparan ini dokter dulu ya akan presentasi kemudian akan dilanjutkan dokter Anggi ya Bagaimana peranan dari steroskopi ini dalam kita baik mendiagnosis maupun melakukan treatment, berkelin pada kasus-kasus karsias -kasus dan karsinoma endometrium ya. Silakan dokter Yahya untuk memaparkan presentasinya. Baik, terima kasih Dr Rizal dan para senior serta para peserta di seluruh Nusantara. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya, untuk diberi kesempatan belajar dan share, mungkin uh, pengalaman uh, dalam hal istroskopi maupun geografis, uh, dan nanti mungkin uh, Dr. Engki akan lebih banyak memaparkan, dalam beliau, kita tahu, adalah berbicara uh, uh, seringkali di untuk menjadi pembicara tentang masalah istroskopi dan hiperplasia. Baik, mungkin izinkan terlebih dahulu saya share screen. Ah, sudah bisa dilihat? Bisa nampak. Oke. Okay. Okay. saya Oke. Baik, sebelum kita berbicara jauh tentang istroskopi, tentang manfaat dan apa kegunaan istroskopi dalam uh, penanganan hiperplasia uh, ya pada wanita non uh, kehamilan, ya kita dulu bagi kita perkenalkan lebih dahulu adanya uh, klasifikasi Biku ya yang diperkenalkan sejak tahun 2011 ya waktu zaman kita kuliah ya kita belum mengenal ini waktu itu uh, kita mengenal adanya uh, uh, perdarahan di luar haid yang disebut dengan liver menore, Ragi, ya Menoraki dan sebagainya yang itu sekarang sudah tidak dikenal lagi ya sejak tahun 2011 Wibu memperkenalkan uh, apa yang disebut dengan palm coin ya itu adalah uh, singkatan sebenarnya ya sebenarnya perdarahan atau AUB ya oh, abnormal ya. uterine bleeding ya oh, itu, itu ya. memang banyak terjadi pada wanita diperkirakan bahwa 30% sebenarnya wanita itu mengalami AUB dalam hidupnya ya jadi memang AUB ini tidak tidaklah apa namanya mengancam uh, nyawa, agak tetapi juga menimbulkan uh, kerugian ya terutama terhadap kualitas hidup seorang wanita. Ya. Jadi pada dasarnya pada sistem uh, VIGO ini dibagi menjadi dua, yang pertama adalah AUB yang disebabkan oleh kelainan uh, struktural ya kelainan yang bisa dilihat ya dan juga kelainan yang non struktural artinya tidak bisa terlihat. Yang terlihat itu adalah antara lain adalah disebabkan oleh polip ya, kemudian adenomiosis ya. Kemudian leiomyoma dan kemudian uh, malignansi atau hiperplasia nanti yang akan banyak kita bicarakan. Di samping itu hal-hal yang tidak tampak bisa menyebabkan ini adalah polipodi, disfungsi dari ovulatori ya, kelainan daripada ovulasi, kemudian kelainan endometrium, ya, kemudian iatrogenik, ya, dan tidak bisa diklasifikasikan ke dalam uh, yang lainnya, ya. Jadi dasarnya ada dua macam ya AUB ini yang pertama adalah yang uh, cyclical predictable ya jadi meng, mengikuti siklus daripada menstruasi ya termasuk diantaranya adalah uh, perdarahan yang banyak ya yaitu menstrual bleeding atau intermenstrual bleeding yang siklikal biasanya yang siklikal ini disebabkan oleh aub uh, A ya atau AUP L atau AUP C atau AUP E. Sedangkan yang intermenstrual bleeding itu disebabkan oleh AUP AO, ya. Yang menjadi concern kita sebenarnya adalah yang unpredictable yang signifikan ini ya yaitu adanya perdarahan di luar haid yang tidak bisa diprediksi itu kemungkinannya ada dua yaitu pertama adalah uh, AUBO ya oleh karena gangguan ovulatory ya karena siklus yang non-ovulatory, dan juga AUB yang disebabkan oleh malignansi keduanya bisa kita bedakan apabila pada AUBO ini biasanya pada fase proliferasi itu endometriumnya tipis sedangkan AUBM yang mencurigakan malignansi itu biasanya endometriumnya tebal ya nanti ada patokannya atau apa poinnya berapa yang disebut tebal berapa yang disebut tidak tebal patokannya adalah pada wanita yang premenopause apabila ketebalan di atas 5 mili, ya itu sudah dikatakan tebal apabila pada pasien-pasien yang sebelum menopause ya yang usia reproduktif itu ketebalannya di atas 5 ya dan itulah yang perlu kita curigai, kita singkirkan adanya AUB yang disebabkan oleh faktor malignansi. Di sinilah nanti ada peran daripada endoskopi. Bagaimana? Dengan endoskopi itu kita bisa mengambil sampling yang seperti dikatakan oleh uh, Dr. Hari uh, uh, tadi menjadi lebih presisi membuat sampling lebih kuat sehingga diagnosenya menjadi lebih tepat. Sedangkan apa yang disebut dengan uh, hiperplasia endometrium? Hiperplasia endometrium itu adalah penanya adalah pertumbuhan endometrium yang abnormal yang melebihi pertumbuhan normal siklus menstruasi dan disertai dengan adanya proliferasi kelenjar dan stroma ya. Jadi endometrium menjadi lebih tebal dari yang seharusnya. Berdasarkan klasifikasi uh, histopatologi, ya uh, hiperplasia ini dibagi menjadi tiga, pada hiperplasia simplex, kemudian hiperplasia kompleks, dan hiperplasia atipik. Ya. Jadi ini harus kita bisa uh, uh, bedakan, karena yang atipik itu mempunyai risiko besar untuk menjadi uh, endometrial cancer ya. Jadi tentu penanganannya beda apabila uh, kita menemukan hiperplasia simplek dibanding uh, atau kompleks yang ada unsur atipik dan ada unsur yang tidak atipik itu penanganannya akan berbeda ya. Oke. ini ada gambar histopatologinya ya mohon maaf ini wifi uh, uh, di tempat saya kurang lancar Ini gambaran hiperplasia atipik ya kita lihat uh, uh, apa situ plasmanya inti dari inti sistem rasio inti sistem plasma menjadi lebih besar ya sel-selnya me kromatinya lebih padat ya maaf ini nggak bisa gambarnya nah, kita lewati aja gambarnya ya jadi eh, pada hyperplasia yang sifatnya atitik ya itu punya resiko untuk menjadi invasif karsinoma itu jauh lebih besar ya RL-nya menjadi 14 sampai 45 kali ya itu perlu kita waspadai ya Ini adalah patogenesis terjadinya hiperplasia endometrium ya pada dasarnya adalah keadaan-keadaan di mana paparan estrogen itu eh, tinggi tanpa disertai progesteron yang eh, sebagai apa namanya penyeimbang ya. Jadi kondisi-kondisi di mana wanita itu terpapar eh, eh, estrogen atau anopus estrogen ya. Antara lain pada kondisi obesitas ya, pada PCOS ya, kemudian pada periode ya ya, eh, di mana terjadi siklus anovulator ya kita tahu pada siklus anovulator tidak terjadi ovulasi sehingga tidak sepatut terbentuk fokus sel yang menghasilkan hormon progesteron sehingga akibatnya terjadi hiperplasia daripada endometrium itu ya bagaimana mendiagnosisnya ya yang pertama adalah yang paling bagus adalah dengan menggunakan USG ya dengan TVS ya kita bisa melihat dengan jelas ketebalan endometrium ya kita lihat dengan TVS dengan irisan sakital ya kita lihat eh, kafum daripada endometrium ya nah kemudian di sini kita lihat ada cut off-nya ya cut off-nya ini cut off-nya lebih daripada 8 mili mm ya apabila TVSC kita menemukan uh, yang ketebalannya lebih dari 8, kita lakukan sampling ya. Kalau kurang daripada kalau kurang dari cut off ya itu kita bisa melakukan uh, terapi ekspektan manajemen ya dengan menggunakan obat-obat progesteron. Ya atau CNRH dan sebagainya ya. Tetapi kalau uh, lebih tebal dari kapok maka siokianya kita melakukan sampling ya dan tidak perlu kita lakukan uh, untuk lebih tepatnya kita gunakan stereoskopi ya dan di situ akan kita temukan ya apabila uh, kita temukan freemaliknesi segera kita lakukan pre Baik, mungkin itu saja tadi saya sebagai pengantar. Mungkin nanti Dr. NC akan menjelaskan lebih uh, lebih jelas ya. Baik, saya serahkan kepada moderator kembali. Terima kasih, Dokter Baik, ya. Dokter Yahya. Ya. Terima kasih sudah memberikan paparan ya bagaimana uh, kita bisa mengenali suatu kemungkinan dari papulasi atau malignancy uh, dengan pembagian OUB tadi mungkin akan lebih jelas lagi bagaimana kita pemakaian atau penggunaan stetoskopi uh, pada kasus-kasus RUB -kasus ini ya. meminta silakan Dr. Trisia Dewi atau Dr. Anggi. Waktu kami persilakan. Ya, um, sebentar ya dok ini. Waktu ya. <laughs> sebentar. Kita bersabar. Uh, ada pertanyaan dulu Dok sebentar saya izin turun mobil 2 menit baik, mungkin ada dari peserta yang mau menanyakan tentang apa yang dipaparkan sama dokter Yahya ya, tadi sebelum kita sambil menunggu dokter Dewi dokter anggi ya. Dr. Yahya mungkin bisa diperjelas kembali ya eh, bagaimana pada siklik unpredictable tadi ini yang umumnya kita akan lakukan eh, tindakan istroskopi ya eh, pada kasus-kasus eh, AUB disebabkan oleh eh, O atau M tadi mungkin bisa diulangin kembali saya biar mungkin ada yang mau lebih memahami kita bilang oke okay? Yahya bisa menambahkan kembali. dokter Yahya apa nah sudah keluar dokter aduh mohon maaf ya, ya. Sebelum dokter Anggi, ini ada pertanyaan dari QA ini. Begini bertanya, dokter Yahya dari dokter Jimmy Christian Suryo. bagaimana mendiagnosis secara klinis hiperplasia endometrium karena di pasien kami tidak punya USG. Nah, silakan. <laughs> <laughs> ya, saya kira tidak punya USG ya. Iya. Hiperplasia sedangkan itu uh, harus dilihat minimal dengan USG sebenarnya ya, sehingga kita tahu ketebalan daripada uh, endometrium pada siklus menstruasi ya. Jadi saya kira kita bisa melihat kalau hipertensi itu memang harus dilihat dengan uh, USG, walaupun uh, gejala klinisnya ya itu tadi AUB, tapi kan AUB itu banyak sekali ya, ada sembilan tadi ya mulai dari faktor uh, baik yang tidak struktural maupun yang struktural. Jadi mutlak kalau untuk melihat hiperplasia ya tentu minimal dengan USG. Syukur-syukur kalau ada istroskopi ya kita bisa melihat lagi. Baik, terima kasih dokter Yaya. Ini tetap kita harus ada modalitas A ya A uh, untuk buat diagnostik ya. Diagnostik adanya stok WB. Uh, pemerintah sekarang juga akan hmm, memberikan USG ya ke paskes primer ya. Tapi saya juga tidak tahu apakah ada juga untuk transvaginalnya ya. Uh, yeah. mungkin bisa membantu teman-teman kita di primer untuk membuat satu kemungkinan ya kemungkinan suatu abnormal, abnormalitas uterin, mungkin itu dulu ya silakan dokter Anggi kalau sudah bisa dokter Anggi silakan diserkan paparannya. Apakah seorang ini bisa kedengaran? Dokter Rizal bisa, bisa terdengar. Silakan, Ya, saya izin. share screen, sudah terlihat ya, Dok? Baik, oke, okay, nampak sudah tadi. Dokter Yahya meninggalkan saya begitu cepat. Ini, Pak <laughs> Yahya, halo tadi memang dari WSG ya, jadi saya um, mungkin lanjutin yang hiperplasia dulu kali ya, Dokter Rizal ya, karena okay, ini silakan, apa -apa. silakan. Ada, yang ada yang bocor, Mbak Nisa. Baik, makasih. Jadi tadi kan sudah dijelaskan uh, gambaran cut off point untuk USG. Kalau kalau memang kita makainya lebih atau sama dengan 5. Tapi kalau misalkan perimenopause tuh hati-hati ya. Kita pakai cut off point ini saya belum pernah menemukan yang lebih tinggi lagi dari 8 tadi yang sudah dijelaskan oleh uh, dokter Yahya. Memang jadi pertanyaannya 8 mil itu pada saat apa, sebenarnya memang paling bagus penegakan diagnostik apapun juga gitu ya kalau kita mau melakukan uh, sampling mau pap smear, mau biopsi, endometrium itu memang paling bagus adalah di fase proliferasi, nanti silahkan didiskusikan bagaimana kalau proliferasinya sudah tidak bisa kita tentukan lagi Nah Memang kenapa pendekatan kita selalu dengan WSG? Karena tindakan kita adalah invasi. Apapun tindakan kita mau melakukan sampling, pengambilan uh, itu uh, tindakan invasif. Kalau tindakan invasif, maka kita harus berpikir dua kali tindakan ini perlu kita lakukan apa tidak. Namun kalau memang harus dilakukan, maka kita memang harus mengerjakan. Nah sebenarnya uh, Dokter Rizal, Dokter Yahya. Kita masih kasih pilihan, eh mau pakai pipel, mau sitologi endometrial, cytology, mau pakai DNC yang sudah banyak dikerjakan ya, atau yang memiliki alat office silahkan silakan dikerjakan. Hanya masing-masing harus memahami saja kekurangannya masing-masing. Misalkan kalau kita mau pakai pipel ya tentu saja akurasinya menjadi berkurang, terutama yang sifatnya vokalesi. gitu ya. Jadi beberapa penelitian mengatakan bahwa De Silva mengatakan hanya 25 persen. Dia hanya meningkat kalau kita gabungkan dengan uh, biopsi dan itu sangat mahal sekali. Kecuali buat ovum pickup. Kemudian um, kalau uh, pada lokalesi pipel ini kita bisa akan miss. Maunya kita menemukan sedini mungkin. Karena sekarang mohon maaf ya dokter-dokter sekalian, senior-senior sekalian. Sekarang dengan adanya visi dan perubahan pola hidup, apalagi habis zaman COVID gitu ya, obesitas, pola makan. Kita sekarang menemukan keganasan neoplasia baik hiperplasia maupun endometrial cancer pada usia muda nih ada yang kemarin endometrial cancer 22 tahun ada yang sudah menjadi hiperplasia ada yang 28 ada yang 33 tentu saja dampaknya adalah infertilitas Sitologi juga bisa. Makanya pada pap smear kadang kita kalau sudah diffuse ya, yang sudah diffuse tuh ya, itu kita kadang 50% kita akan menemukan adanya suatu keganasan. Tapi kalau dari pap smear kadang kita bingung juga Nih, ini dari selvik atau dari endometrium gitu ya. Dan sitologi hanya melihat susunan sel. Kita nggak bisa melihat susunan apakah sudah terjadi invasi ke dalam stromat atau tidak. Uh, kalau mau di NC silahkan saya mengerjakan di -NC perlu bahwa ini bukanlah sebagai terapi ya suka ada kita lakukan kuret saja sekaligus untuk tata laksana penebalan endometriumnya. Jadi kuret itu untuk tata laksana abortus ya mau abortus incomplete, abortus uh, incipient, gitu. Tapi bukan untuk tata laksana hiperplasia apalagi keganasan endometrium bahkan polip atau mioma submukosum jawabannya ya bukan adalah kuret di sini hanyalah untuk penegakan diagnostik kita ya, pada vokalisasi Mas memang up to 20% dia pasti akan miss gitu ya. Kalau udah diffuse ya udah terlambat. Apalagi kalau pada usia muda maunya kita melakukan konservatif. Namun silakan dokter kerjakan. Tapi jika dari hasil dapatannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau gambaran klinis ataupun keluhan pada pasien, dokter tahu bahwa memang diagnostik golden standar untuk menilai kelainan di dalam kaku adalah dengan histeroskopi. Jadi dengan histeroskopi, what you see, what you get, kita bisa melihat langsung ke dalam. Nah ini kalau misalkan uh, dokter ambil, uh, maka tentu saja harus melakukan data laksana dok ya, gitu ya tujuannya tentu saja kalau misalkan tadi dokter Yahya bilang hiperplasia non atipik angka uh, sekarang kan nggak antara simdak sama kompleks ya non atipik atau atipik hiperplasia itu ada seorang jangkau. ya. Ini dia merupakan prekanser laser. Nanti dalam 10 tahun kalau tidak ditetelaksana dengan baik dia bisa berubah menjadi keganasan endometrium. Kalau yang non atipik 1 sampai 3%. Kalau yang atipik bahkan sampai 59%. Maka tata, tata laksana definitif memang lebih kita tekankan walaupun ada usia muda. Nah tujuannya tentu saja kita harus tentukan nih dokter udah USG tebal kecurigaannya sesuai tadi yang sudah digambarkan oleh dokter Yahya dokter sudah mengambil biopsi dan hasilnya adalah suatu hiperplasia gitu ya walaupun yang sering sekali saya terima oh nggak apa apa dok Cuma, dokternya mengatakan oh nggak apa apa bu cuman hiperplasia non atipik habis itu biasa saja ini, kok oh, saya masih berdarah lagi ya dok, padahal saya sudah dikuret, katanya dan katanya tidak apa-apa. Nanti kita akan lihat sebenarnya tujuan terapi itu apa sih? Mungkin jinak ya, tapi kalau dia berdarah tentu saja akan mengganggu kualitas. Sehingga kita harus terangkan pada bahwa hipertensi adalah suatu neoplasia, dia sifatnya abnormal, precancer lesion, chance untuk berubah menjadi keganasannya berapa, bisa menimbulkan berdarahan, dan kalau tidak kita dia ada chance untuk uh, berubah menjadi keganasan. Dan harus hati-hati-hati pada pasien yang memiliki risiko, yang tadi sudah dijelaskan, penyakit yang diturunkan secara genetik, hereditary genetic cancer, biasanya hubungannya dengan sindrom, mismatch repair mutation, MHH, MLM mutation, gitu ya, MSI, uh, MM, uh, MMR uh, mutation, nah, itu harus kita gali. Tuh. Ada CA kolon tidak, ada CA rangin tidak, CA inung telur tidak. Nah, itu kita harus lebih hati-hati. Nah, kita harus tentukan bahwa memang tujuan dari terapi satu, selain menghentikan pendarahan abnormal, juga mencegah dia menjadi keganasan jadi Kita bedakan apakah atipik atau non-atipik. Non Antipik tentu saja lihat dari usia hemoparitas. Tentu saja, ya mungkin pada usia 50 tahun ya Ibu mau minum obat, mau dipasangin alatnya ke dalam, nggak mau istrektomi menjadi pilihan. Walaupun memang hiperplasia kalau pada usia muda bukan histerektomi ya, tentu saja kalau usianya masih muda maka bisa memakai medisinal konservatif, bisa medisinalis, bisa operatif. Modalitas apa aja dokter silahkan dokter mau pakai apa aja gitu ya. Yang paling ada dari ujung Sabang sampai Merauke itu adalah NPA. Silahkan dokter. Uh, dokter juga bisa pakai LNG gitu ya. Sebenarnya tidak ada perbedaan bermakna dokter mau pakai MBL, nestrano atau non itu tidak ada perbedaan bermakna sebenarnya. Jadi silahkan dokter uh, pakai walaupun dikatakan uh, MPA secara regressionnya lebih baik dan nestrano resolusinya lebih baik, tapi sesungguhnya ini tidak, berbaik, tidak berbeda bermakna secara statistik. Jadi dokter boleh memakai. Kalau dulu dok, dulu tuh kita yang penting adalah dosis transformasi dosis transformasi ya. Jadi transformasi dosis per cycle-nya. Kalau udah terpakai MTA, minimal per cycle itu 80 mg. Jadi kalau udah terkasih 10 sebenarnya nggak harus 14 hari ya. 10 hari aja udah cukup gitu ya karena dia cyclical maka kita kasihnya biasanya pada fase sekresi. Ini yang dulu ya dok ya. Jadi kita lihat kalau dia bagus kita akan melakukan evaluasi sampling dok. Nah sampling ini kalau dokter mau pakai kuret gitu ya itu dilakukan tiga atau enam bulan. Kalau dia bagus dulu dipertahankan sampai satu tahun baru dia boleh hamil. Kalau dia persisten dosis kita naikin di 40 sampai 100 miligram. Kalau tiga bulan dia persisten baru kita lakukan definitif. Tapi ini yang dulu ya dok ya. Kalau dia non atipik, dokter memakai genere saja sebenarnya sudah cukup. Tapi kalau ada atipik, dokter nggak bisa. Dokter harus tetap selain memakai GNRIS, dokter harus memakai hydroxyprogesterone. Uh, nah, uh, mau pakai MPA atau LNG, uh, pilihannya nih mau. Sebenarnya yang sekarang pilihan paling utama adalah nanti kita lihat ya. Uh, kalau di pakai oral progesterone atau LNG bedanya apa sih sebenarnya yang berbeda bermakna itu adalah regresi untuk hiperplasia sama angka kejadian hysterectomy. untuk terjadinya kompleks hiperplasia penelitian yang lama ya atau atipikal hiperplasia atau kanker sebenarnya tidak berbeda bermakna jadi dokter jangan berkecil hati kalau misalkan aduh dok saya di sini nggak ada tadi aja gue nggak pakai mirena LNG nggak ada nggak apa apa dok dokter silakan pakai MPM. Cuman nanti ada syarat dan ketentuan berlaku. Walaupun memang uh, pada pasien-pasien kalau kita lakukan tata laksana endometrial hiperplasia, ini berdasarkan RCOG, Management of Endometrial Hyperplasia 2016, kalau nggak salah sudah ada yang keluar lagi 2020, bahwa memang yang terbaik itu sebenarnya adalah, uh, uh, nanti kita akan lihat ya, apakah pakai uh, simpan dulu ya. Nah, tadi pertanyaannya, kalau hiperplasia non atipik nih yang paling sering bu, nggak apa-apa bu, hiperplasianya bukan atipik gitu ya. Di sana apa enggak sih gitu ya? Tadi saya bilang kalau nggak ditatana bisa dia akan spontan tapi ya, kalau dari tata laksana dia pendarahan terus juga nyaman juga ternyata dari penelitian bahwa pada pasien yang ditata laksana untuk kejadian uh, regulationnya itu dia lebih baik kalau kita tata laksana dibandingkan dengan tidak ditata laksana. Jadi memang kita menyarankan walaupun dia hiperplasia non atipik, apalagi dengan faktor risiko ya tadi yang sudah disebutkan di beberapa faktor risiko untuk berubah menjadi endometrial cancer, obesitas, PCI, PCO, resisten oh, insulin, faktor Perusahaan hereditary dengan cancer kanker, maka memang sebaiknya dilakukan tata laksana. Dan memang, pilihan pertamanya adalah energi, pilihan pertamanya adalah memang memakai listrik, yaitu energi System, yaitu boleh sebut merek ya, mohon maaf. Jadinya listrik, yaitu energi memang gitu ya. Jadi memang energi ini adalah yang memang harus kita tawarkan. Karena tadi, memang dia untuk kej kejadian kompleks hiperplasianya dan atipiknya atipiknya dia lebih uh, dominan dan nanti kita akan lihat lagi kelebihan dari pemakaian Mirena ini eh sebut deh nggak <Gak> boleh ya <gak> nah tapi tadi WSG saya nggak ada waduh apalagi dari Mirena Terus silakan pakai NPA kalau dulu kalau dulu pemakaiannya kalau dulu pemakaiannya adalah Siklikal uh, uh, gitu ya di hari ke tergantung dokter mau buat siklus berapa. Tapi kalau misalnya perdarahan ya buatlah siklusnya 16 gitu ya. Jangan dibuat siklus yang pendek gitu ya. Sekarang ada dok ternyata dari yang penelitian yang terbaru bahwa pemberiannya dokter harus continuous gitu ya. Jadi 10 mg itu dokter belikan secara continuous gitu dan itu akan lebih karena pemberian siklikal uh, dikatakan bahwa uh, dia uh, less effective uh, untuk uh, regresi uh, dibandingkan kalau uh, kita berikan secara konstan. Jadi first ininya adalah LNG Kemudian kalau dokter memakai MPA dosisnya 10 mg. Jadi sebenarnya kalau kita lihat transformasi dosisnya hanya 80 mg per cycle. Tapi pemberian kontinus dia akan lebih baik dibandingkan siklikal. Maka dokter memberikannya kontinus bukan siklikal. <tongan> Nah, kelebihan dari LNG ini kalau sudah tidak dibutuhkan, misalkan dia tidak pengen hamil sebenarnya, ini bisa dipertahankan sampai lima tahun dok gitu ya. Cuma perlu diingat hiperplasia itu tadi sudah dijelaskan dokter, dokter Yahya, itu penegakan diagnosisnya adalah penegakan diagnosis uh, PA. Jadi nggak bisa pakai USG aja nggak cukup untuk evaluasinya kalau tipis nggak bisa karena untuk menentukan apakah dia sudah regresi spontan atau tidak, komplit respon atau tidak, dokter harus sambil biopsi mengatakan bahwa memang sudah tidak ada hiperplasianya lagi. Jadi nah, kita lakukan per enam bulan, gitu ya. Jadi uh, uh, ya ini lebih histeroskopi. Kalau dokter pasti Mirena, gitu ya, dokter tetap bisa mempertahankan Mirena itu dengan dokter me, uh, mengambil biopsi. Tapi kalau dokter mau melakukan dengan DNC, Mirena harus dikeluarkan. Which is itu harganya sangat mahal, gitu ya. Jadi memang uh, itu beberapa kelebihan. Lho. Kalau konservatif sebenarnya ini juga dulu kita masih bagi sebenarnya ya. Boleh silahkan, cuman ini membutuhkan learning curve gitu ya. Jadi misalkan pasien usia 48 tahun, belum punya anak, nggak mau minum obat, nggak mau diangkat juga, udah mau diapain nih, gitu ya dokter abasi aja gitu. Kalau pakai skop cuma ini generasi pertama untuk learning curve komplikasinya ini. Cuman ini yang paling direkomendasikan untuk uh, hiperplasia atipik dan konservatif kanker endometrium. Untuk yang generasi yang lainnya nggak saya nggak ngebahas yang lain ya dok ya. Saya hanya ngebahas untuk resektoskop saja. Tapi aminoretnya itu rendah banget gitu ya. Dalam satu tahun dia sudah kembali cuma 26. Kenapa dia? Karena kayak rumput dok dokter kerok-kerok seberapa dalam sisa sedikit dia akan langsung tumbuh lagi. Terutama di daerah fundus. Kalau dokter pernah melihat resektoskop, itu daerah fundus dokter akan susah untuk mencapai. Nah, ini kan seberapa dalam dokter harus ambil itu membutuhkan learning curve. Di daerah fundus itu menjadi akan lebih susah lagi gitu ya. Tapi ini adalah one of the solution pada pasien yang tidak mau minum obat, tidak mau dipasangin LNG atau belum diangkat rahimnya. Nah, yang berikutnya adalah generasi kedua, gitu. Dia mudah mengenangkan lingkaran, membatasi kebutuhan keterampilan teknik, komunikasi jadi turun. Ini udah, udah ada paketnya, udah ada alatnya, gitu ya, kayak sapu ya. Saya hanya cuma ngebahas Novasior aja, nih ya. Dia bipolar, gitu ya, cepat banget, zep, gitu ya. Prinsipnya ini saya nggak akan bahas terlalu detil. Kalau resektoskop, saya pertama kali resektoskop itu 2 jam, gitu ya. Ini cuma 100, ini cuma 94, puluh dibandingkan dokter kita yang melakukan radikal bisa sampai 4 jam nih dokter 90 detik mungkin bisa dapat banyak Harusnya ini bisa berkembang di sini ya. Karena ini udah harus 10 tahun. You're yang lalu. Lalu. Karena udah 10 tahun yang lalu ya. Ya, jadi prinsipnya hanya uh, kita masukin alat ya, pasangin sapunya, kemudian kita aktifkan bipolarnya dia akan membakar sampai lapisan basalis gitu ya. Dan ini amenore amenore rate, uh, rate-nya itu bisa mencapai sampai 3 tahun gitu ya. Jadi kalau usia 52 ya sampai 50-nya kita harapkan dia sudah menopause ya. Jadi nanti dokter silakan baca memang ya untuk ini. Jadi memang uh, histerektomi bukan menjadi consider untuk hiperplasia tanpa atipik tapi tadi kalau udah usia 50 tahun ngapain juga ya dok ya, angkat aja gitu. Apalagi pasien-pasien yang memiliki faktor risiko yang tadi sudah disebutkan. Nah, ini tata laksananya Jadi kalau misalkan dokter habis eh, menegakkan diagnosis hiperplasia ya tadi nonatipik pasang LNG gitu ya first line-nya. Kalau nggak ada nggak usah khawatir. Dokter boleh pakai MPI, tapi dikasihnya continuous sebagai second line. Nah kemudian kalau dia endometrial hiperplasia yang non atipik, terambil biopsinya per enam bulan. Enam bulan pertama kalau dokter pakai MPE, obat harus dihentikan dok. Tapi enam bulan berikutnya dokter harus biopsi ulang. Jadi dua kali negatif maka pasien boleh minum artinya sudah bebas gitu ya. Tapi kalau misalkan atipik, ya, kalau saya sih nggak menyarankan ya. Jadi kalau atipik sebaiknya dokter refer ke dokter uh, onkologi karena dia variannya terlalu banyak. Itu kita melakukan tiap tiga bulan gitu ya. Jadi dua, nah dua kali negatif langsung program untuk hamil. Kalau dulu saya nunggu satu tahun, oh nggak, dia kekambuhannya 40% puluh oh. persen Jadi kalau dokter bertemu dengan atipik, memang tata laksana definitif harus dokter tekankan angkat silahkan dok, dokter boleh mengerjakan gitu ya Nah, kalau nggak respon ya baru tata laksananya adalah tata laksana definitif apalagi berubah menjadi cancer. gitu ya. Nah, ini yang harus di ini. Nah, pengambilan sampelin yang tiap tiga bulan kalau kita memakai dengan LC dengan histroskopi enak sekali dokter tetap bisa meninggalkan Mirena di dalam sampai pasien itu siap untuk misalkan mau program IVF. Dibandingkan dokter harus melakukan kuret gitu ya karena harus melakukan Mirena dan susah memasukkan lagi dengan Mirena walaupun dengan histeroskopi karena histeroskopi lebih kecil daripada Mirena dokter enggak kuat untuk mendorong masuk ke uterine cavity tapi kalau merubah-rubah di motor sih sangat mudah gitu ya. Nah, ini saya akan nanti dibaca aja gitu ya. Jadi memang kalau atypical hiperplasia total hysterectomy dengan atau tanpa ovarium tergantung dari faktor risiko apakah dia ada faktor risiko berkamutasi atau kahling sindrom tadi ya. Jadi um, VC susah dok membedakan hiperplasia uh, atypical dengan wall adenocarcinoma MRI juga susah, PET scan juga susah kalau masih sifatnya fokalesik gitu ya. Jadi silakan. Diagnosis bandingnya, nah ini dia yang harusnya bagiannya saya nih. Kalau ganas gimana dok? Gitu ya. Nah ini dokter bisa melihat nih kalau ganas, what you see, what you get. I will eat my shoe kalau ini bukan uh, cancer. Dokter lihat nih uh, bentuknya ini papillary projection dengan single vessel ini gambaran seperti glomerulus. Dokter lihat kalau gerombol kayak gini mungkin kalau dokter pakai uh, DNC bisa. Tapi lihat dokter di belakang ini atipik apa uh, atropik Kalau dia bundelnya cuma satu dokter melakukan kura dokter akan bisa miss itu aja saya mau bilang. Jadi memang uh, sebenarnya nggak apa-apa boleh silakan dokter pakai pipel, mau pakai tapi kalau ternyata Uh, hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan dokter tahu bahwa ada memang uh, diagnostik golden standard untuk melihat uh, kaku muteri yang terbanyak endometrioid, dok, adenokarsinoma, dan uh, kita harus menemukan endometrial cancer pada stadium awalnya. Kenapa? Karena dia pasti bergejala. <gitu> Jadi hati-hati jangan pernah mengatakan bahwa oh, ibu ini cuma mau habis haid, oh ini hormonal gitu ya. Pastikan bahwa memang tidak ada keganasan. Karena kami sekarang sekarang uh, sering sekali menerima pasien pasca hysterectomy total, ternyata adenokarsinoma. Kalau adenokarsinoma aja nggak apa-apa endometrioid. Ini karsinosarcoma, endometriostroma sarcoma yang baru satu bulan udah metastasis kemana-mana dan yang bikin kita serem. Nah sebenarnya role of apa sih? Masih ada tempatnya nggak pada endometrial cancer? Masih ada dok gitu ya. Asal dokter yakin banget dengan penegakan diagnosisnya dokter gitu ya. Nggak ada yang miss. Karena perlu diingat hiperplasia itu ada yang normal. Hiperplasia kemudian jadi cancer. Nah, dokter sudah yakin belum bahwa sampel yang dokter ambil itu adalah memang benar. Jadi kita masih kasih nih yang endometrioid. Jadi ada epitel, non epitel. Kita ngasih epitel. Bahasanya adenokarsinoma, endometrioid, terbatas di uterus, sebenarnya dalam satu bisa sampai kurang dari setengah tapi enggak usah pakai setengah-setengahan dokter. Batas di endometrium saja well differentiated grade 1 silakan dokter HTSB. Untuk terapi definitif kita kasih, tapi kalau untuk tata laksana konservatif sebaiknya dokter defer saja Gitu ya. Nah, ini Oleh karena itu kenapa sih office kopi menjadi sangat penting sekali karena banyak tindakan yang sebenarnya dokter bisa kerjakan uh, di office dok, kebayang nggak dok kalau di op... sekarang uh, di RSCM aja kami nggak punya Oka kecil, jadi kalau mau mau kuret itu kita harus masukin di Oka besar ngikutin bes, apa, uh, siklus operasi besar yang antriannya itu sekarang 68-80 pasien gitu ya, kemudian belum lagi nanti tensinya, dia ada komorbiditas tensinya, obesitas dan segala macam dengan histeroskopi banyak uh, hal yang bisa kita selesaikan pasien tidak perlu uh, toleransi uh, asal asalnya ya jangan asal 4 ya dok ya perhatikan juga ini mah asal satu gitu ya pasti juga bisa langsung pulang. Nah ini harus hati-hati sekali. Hmm, ini nggak jalan ya. Mohon maaf video yang nggak jalan. Jadi ada beberapa parameter yang harus dokter perhatikan ketika dokter masuk istroskopi. Jangan langsung konsentrasi di kafomuteri. Dokter harus melihat juga dari parameter uterus cervical parameter dari porsio uteri eksternum kanalis endo kanalis endo internum kenapa karena endometrium dia infiltrasinya ke cervix maka stadiumnya di stadium 2 ada yang miss nih sebenarnya kadang pada yang microscopically finding cervical cancer itu nggak kelihatan dok gitu ya lalu terkadang suka miss kalau nggak mau melihat di daerah cervixnya Nah, ini perhatikan semuanya gitu ya dan nanti hati kalau berubah dengan keganasan makin keruh cairan yang keluar makin tidak nyaman gitu kemudian ada vokalisasi yang sifatnya irregular tadi ada di projections ada necrosis uh, kemudian ada white spot gitu uh, branching irregular vascularization, nah ini dokter harus hati-hati nah kemudian setelah uh, turun cervical parameter dokter perhatikan juga uh, parameter daripada uh, endometriumnya hati-hati kalau ada suatu vokal es yang sifatnya irregular mudah berdarah gitu ya makin bentuknya nggak karu-karuan maka kemungkinan keganasannya lebih besar dia biasanya fragile antara hiperplasia atipik sama karsinoma itu kadang gambarannya hampir sama dok bedanya pada waktu dokter ngambil gitu ya tahanannya itu berbeda cukup akurat nggak sih kalau saya bilang ini cancer gitu ya untuk sebagai suatu diagnostik dengan hanya histeroskopi saja ini sudah ada penelitiannya dari likelihood ratio positifnya itu 60 persen jadi sesuatu alat diagnostik di mana likelihood ratio-nya di atas 10 persen itu sangat bagus sekali untuk uh, uh, diagnostik tapi perlu diingat ya dok uh, cancer atau hiperplasia diagnostik pastinya adalah dengan PA dan untuk negatif yang untuk ketika saya mengatakan ini negatif bukan kanker ya 0,15 misnya sangat kecil sekali dan kita lihat pun juga uh, pada penelitian sunita untuk keganasan uh, sangat bagus untuk hiperplasia ya dia uh, sangat baik sekali gitu ya dibandingkan dengan uh, memakai hanya dengan WSG. maka selalu jawabannya Apakah WSG saja cukup maka jawabannya tidak karena tadi Perlasia, cyanometrium, diagnostik uh, histopatologi. Nah, ini penelitian kita juga di RSCM sangat bagus sekali dibandingkan dengan uh, terutama apalagi kofokalesi ya dok, jangan kan pakai USG, pakai MRI aja karena nggak bisa kelihatan. Nah, itu. Jadi memang uh, alat ini sangat sensitif, uh, dengan sensitivitas spesifitas yang paling baik lagi, dan terutama adalah pada saat kita mengambil biopsi. Nah, temuannya kayak gimana? Kalau dokter masih suspected endometrial cancer, nih ada yang kita sebut namanya hikadok. Tapi kalau sudah kanker, dokter sebenarnya sih jangan pakai hika lagi. Jadi kalau kita, aduh ini kanker apa bukan? Silakan dokter pakai hika. Walaupun penelitiannya ini sesungguhnya pada postmenopausal ya. ada tiga parameter nih yang dokter lihat nih, surface, evidence of necrosis, vessel patterns gitu ya. Ya kalau awal-awal bawa aja lah dok gitu ya, kayak foto VAE itu kan juga ada gambaran cotekannya. Silakan dokter bawa ada irregular surface. Masing-masing kalau ada, kasih satu. Ada papillary projection, kasih satu. Kemudian evidence of necrosis gitu ya ada kind of less patterns hyperintense white spot kalau masing-masing ada kasih satu nilai kemudian untuk face patterns mulai dari irregular branching sampai irregular distribution kalau ada kelainan dokter kasih masing-masing satu nah ini sudah ada mohon maaf ini uh, belum saya ganti ini merahnya harusnya ketiga sebenarnya atau poinnya ketiga kenapa sama tadi dengan WSG kalau kita mau screening kita butuh sensitivitas yang paling tinggi gitu ya. Tapi kalau kita pertanyaannya apakah endometrial cancer hiperplasia bisa di screening? Maka jawabannya tidak. Yang bisa di itu cuma si amame dengan mamografi, si asertik dengan pap smear, VAI dan HPV DNA. Kalau endometrial cancer hanya bisa ditegakkan diagnosis sedini mungkin. Oleh karena itu yang dibutuhkan sensitivitas dan spesifitas yang paling tinggi yaitu 3. Di mana sensitivitasnya 88,5 dan spesifitasnya 92,1. Kenapa kita nggak pakai enam dok? Kebayang nggak dok? Kalau enam itu semua parameter sudah ada. Dokter kalau belum terbiasa melakukan histroskopi atau dokter mau melakukan kuret pun, kalau takut takut nih perforasi nggak perforasi nggak, itu dokter mungkin hanya mengambil dari gambarannya cuman um, bekuan darah, jaringan nekrotik, hasilnya false negatif, makanya sensitivitasnya rendah. Tapi kalau dokter benar-benar mengambil tempat yang tepat, maka tidak mungkin dia adalah suatu neoplasia adalah 100%. Jadi itu. Jadi kita memang pakai cut off-nya 3. Tapi kalau dokter sudah bilang ini cancer, I will eat my shoe. kalau ini bukan cancer, maka ada patternnya lagi. Kita harus bedakan ini kira-kira tipenya adalah epitel atau non epitel gitu ya. Jadi memang ini baru satu-satunya nih orang Taiwan yang mencoba membuat patterns untuk endometrial cancer. Apakah dia masuk glomerulus pattern, apakah cerebroid pattern atau tidak termasuk di cerebroid maupun glomerulus. Sifatnya simple, mudah untuk dipelajari dan bisa reproducible. Jadi nggak terlalu susah. Kayak IOTA sekarang kita coba pakai 5 parameter. Kista unilokular tanpa bagian padat, multikolor tanpa bagian padat, tumor ovarium padat, kista padat, undal padat model. Udah itu doang. nggak gambar yang macam-macam. Begini juga yang seperti ini. temuannya macam-macam kita cuma bilang ini glomerulus type apa cerebral type atau bukan kedua-duanya. Nah, ini bisa dilihat. Memang harus lebih sering melihat untuk bisa membedakan ini patterns atau glomerulus patterns atau mungkin uh, tipe 2 yang tidak termasuk pada tipe epithel type 1. Walaupun saya kurang setuju, karena menurut saya yang glomerulus itu malah yang low-grade. Tapi karena saya belum ada penelitiannya dan belum keluar hasilnya, ya kita masih mengikuti ini. Dia mengatakan bahwa kualitas cerebroid itu lebih ke arah low-grade, sementara yang glomerulus itu adalah yang high-grade. Sementara yang di bawah ini biasanya yang type 2. Type 2 itu... Um, enggak dependen hormonal biasanya p53 mutation uh, UPSC U3 papillary serous carcinoma itu kita nggak kasih dok kenapa karena dia histopatologi persis seperti ovarian cancer maka tata laksananya persis ovarian cancer itu harus refer ke onkologi nah ini silahkan dibaca gitu ya jadi bentuk-bentuk patternnya itu memang uh, kita harus sering uh, melihat tapi uh, dengan makin sering melihat sebenarnya um, kalau cancer udah pasti Nah yang jadi masalah kalau vokalisi. gitu ya. Jadi histroskopi ini benar-benar suatu hal yang sangat menyenangkan. Satu kita bisa melihat dengan jelas adanya vokalisi dan kita bisa mengambil pada tempat yang kita inginkan. Ini ada juga polip. Polip 99% jinak dok. Cuman hati-hati dokter bisa melihat nih, nanti pada bagian, oh ternyata pada bagian di dasar dari polip, ada bagian yang irregular Dokter kalau kuret dok, ini polipnya nggak akan. Dia meliuk-liuk, yang dokter ambil yang justru endometrium yang atropiknya. Nah, jadi harus hati-hati. Dengan istroskopi kita bisa lihat tempat mana yang kita akan melakukan biopsi. Uh, spreading di sertikal canon memang uh, yang paling baik memang dengan USG atau MRI, tapi dengan histroskopi kita bisa melihat masanya ini dokter, dokter lihat dia uh, tumbuh di sertik nih bahkan di ostium uteri aja kita bisa melihat Jadi bukan protruding dari kanalis sertikalis eh, ostium eh, tapi memang tumbuh di kanalis cervicalis Walaupun uh, untuk melihat uh, invasi ke stromanya memang dengan pengambilan jaringannya harus orang yang ahli karena kalau enggak kita nggak bisa melihat. Yang jadi pertanyaan selalu adalah kalau saya histeroskopi kita pakai air nih gitu ya. Nanti spreading nggak dok ke intraperitoneum. Memang dari kita lihat semua parameter meta analisis apakah ada metastasis di kelenjar getah bening atau organ lain nggak ada yang bermakna dibandingkan antara DNC dengan histeroskopi yang bermakna memang positif untuk peritonium dan ini meta analisisnya sudah ada bahwa yang bermakna keberadaan sel positif kanker uh, itu adalah uh, pada histeroskopi dibandingkan dengan DNC gitu dan terutama namun uh, keberadaan sel ini menurut level itu nggak bisa dibedakan sebenarnya karena kalau kita lihat secara patogenesis di kafung uteri dia akan bergerak melalui uh, ostium tuba masuk ke rongga abdomen. Jadi keberadaan sel yang positif di situ tuh tidak bisa membedakan apakah itu patogenesis daripada perjalanan uh, kanker endometrium atau dari penegakan diagnosis yang kita kerjakan baik di NC maupun histeroskopi. Yang penting pada saat dokter melakukan menegakkan diagnosis definitif terapinya jangan terlalu lama. Ini yang ada pasien yang suka, aduh dok belum siap atau herbal enam bulan ya akhirnya sudah spreading kemana-mana yang disalahkan histeroskopi uh, ataupun DNC yang kita kerjakan. Nah, itu harus perlu diberikan penjelasan. Dan BWNG juga mengatakan bahwa keberadaan sel yang berada di rongga peritoneum itu tidak semata-mata dia bisa hidup. Dokter bisa bayangin, pasien berdarahan. Enggak semata-mata bahwa di sepanjang vagina itu akan tumbuh uh, endometrial cancer. Jadi penjelasannya adalah seperti itu. Oleh karena itu, sekarang di Vigo 1988, kita masih pakai nih peritoneum positif untuk stadium 3A. Di revisi 2009 sudah nggak ada lagi uh, keberadaan peritoneum. Maka staging pada endometrial cancer sekarang tidak ngambil lagi cairan sitologi. Uh, ada beberapa negara yang masih mengambil, tapi itu lebih ke arah untuk penelitian. Dan pada revise 2023 juga uh, kita lihat juga sudah nggak ada lagi uh, keberadaan positif di peritoneum. Dia yang dibedakan malah di stadium 1 untuk biomolekuler. Nah ini dokter harus hati-hati pada kondisi-kondisi yang seperti kayak gini pengambilan biopsi itu harus tepat dok. Ini pada usia 49 tahun belum punya anak. Wah berapa kali dikurat isinya cuma hiperplasia hiperplasia nggak mau diangkat itu. Pada waktu saya mengambil biopsi yang pertama pada fase yang memang sudah nggak bisa dibedakan lagi proliferasi apa sekresi. Yang kami ya cuma hiperplasia aja. Dimasukin uh, alat nggak mau, dikasih obat nggak mau, gitu diangkat nggak mau, gitu. Ya udah mau saya reseksi. Tapi saya kasih dulu progestin supaya tipis kerjaan saya supaya nggak berat nih. Dokter lihat ternyata pada dasarnya ada daerah keganasan. Jadi hal-hal uh, yang kayak gini ya pengambilan uh, timing ke uh, kapan kita melakukan penegakan diagnosis itu menjadi sangat penting. Juga. Ini pertama kali saya reaksesi, aduh seberapa dalam orang oh, nggak pede gitu ya. Kooperasi masih tren, Dokter Gatot, kata dokter Gatot, Apaan ini kamu ngajak-ngajak saya nih operasi miom? Ternyata untung aja hasilnya memang ada small vokalisasi dari adenokarsinoma. Nah selain untuk diagnostik dok, uh, ternyata historoskopi uh, ini juga bisa untuk terapetik dan untuk follow up. Yang kita sekarang banyak mengerjakan, uh, saya mungkin termasuk yang agak uh, senang untuk, bukan senang maksudnya. <laughs> melakukan konservatif memang term and condition pada pasien-pasien dengan saya endometrium ya ini terutama biasanya pasien ada PCOS gitu ya nah, kalau kita lihat ada masa kita biopsi lihat dokter di lateral kiri ini ada masa kita bisa melihat sangat jelas banget gitu ya maka kita melakukan saya sekarang hati-hati kalau pakai resektoskop kalau tidak maka penting sekali dok sebenarnya dokter menemukan sedini mungkin kalau pasiennya masih kualitas usia muda kalau diffuse aduh dok susah nanti endometriumnya susah untuk ditumbuhkan. Nih hasilnya endometrium adenokarsinoma usia 40 tahun, IHK-nya juga ekspresi RPR ini positif 90%. Gimana? Tetap inform konsen pertama definitif, angkat rahimnya. Belum mau, masih pengen punya anak. Oke, okay, kita kasih okay, ini kalau ini kita nggak bagi ya dok, dokter dok, sebaiknya kirim ke kami saja, bukannya nggak mau bagi-bagi. Anggi, Waktu, waktunya tinggal dua menit lagi. Oh iya dua menit ya, ya baik-baik. Okay. Baik ini ternyata masih ada uh, kansernya. Kemudian akhirnya kita kombinasi dengan Mirena. Jadi memang sekarang kombinasi dengan Mirena itu bagus. Nah ini kita mengambil biopsi setiap tiga bulan. Ya setelah tiga bulan hasilnya uh, bagus. Ya kalau pakai DNC dokter nggak bisa. Ya Kemudian uh, kita PDS -kan juga hasilnya bagus, uh, hasil PNY-nya bagus, pasiennya IVF dan pasiennya sudah punya anak melahirkan di Desember 2000. Jadi konklusinya memang walaupun histeroskopi itu sangat bagus tapi bukan nah, first yeah. treatment. Jadi tetap harus mulai dari USG ada kelainan muteri dokter lakukan histeroskopi, klien, -klien selvik, dokter lakukan kolposkopi. <laughs> gitu aja ya yang lainnya ya menyelesaikan. Jadi teko nya cuma bagaimana dokter bisa mengambil jaringan yang tepat untuk dikirim ke PA. Untuk dokter, kita masih bagi. Untuk definitif, atipik sama CA Endometrium, one Endometrioid Adenocarcinoma Stadium, 1A, silakan HTSOB, dok. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Trisha banyak sekali paparan yang sudah kita, sangat sangat kemampuan buat kita ya dan sangat menarik sebetulnya eh uh, waktu sayang kita keterbatasan waktu ya dokter Anggi ya. Ini ada beberapa pertanyaan baik buat dokter Anggi maupun dokter Yahya. Tapi saya kira apa yang ditanyakan ini umumnya sudah dijelaskan tadi ya uh, sama dokter Anggi dan dokter Yahya. Baik saya kira uh, dokter Yahya mungkin ada yang mau di Jawab atau diberikan keterangan dari Q&A-nya bisa dibuka, Dokter Yahya. Ada beberapa pertanyaan seperti ini, ya. Bila sikul rapi apa di Kata apa yang kita berikan mengingat polip bisa tumbuh lagi. Hanya seperti Dokter Anggit tadi bahwa polip akan tumbuh lagi dan kemungkinan juga bisa juga ada suatu malignansi nanti bisa diberikan masukan dokter Ahli ya, atau nanti. Ya. Sama oh. keduanya juga. Gitu. Ya. Jadi kalau diagnosisnya polip memang ada resiko uh, terkambuhan, ya. Uh, pada dasarnya apabila setelah selesai kita melakukan ekstraksi polip ya tentu saja kita evaluasi secara rutin ya. Mungkin dalam Uh, mungkin satu bulan pertama kita evaluasi, hmm. sampai kemudian tiga bulan setelah itu uh, evaluasinya bisa uh, lebih lama ya. kira-kira memang uh, evaluasinya bisa uh, kita lihat kalau memang kita punya fasilitas uh, estroskopi, ataupun kalau USG juga bisa ya. Jadi memang perlu evaluasi. Ya. Mungkin dokter Anggi akan menambahkan itu. Terangnya apakah perlu uh, apa uh, polip ini kita treatment gitu ya setelah kita lakukan hmm. stroskopi, kemudian kita patologi uh, apakah setelah itu kita harus treatment karena memang uh, berulang dan kalau kita lihat treatment. Iya ya, betul dokter. Jadi kalau misalkan polip kan tadi secara predictable sifatnya intermenstrual bleeding ya. Nah, ya. ini beda dengan uh, miom dokter atau dengan dinamium yang kalau kita mungkin pada bulan pertama kalau dia nggak kamu, mungkin nggak terjadi pendarahan mium kalau kita angkat salah kalau polip nggak tuh dok gitu. karena memang ada faktor hormonalnya jadi memang harus dilakukan regulasi uh, untuk uh, hormonalnya ya dok ya asalnya seperti itu itu jadi nggak semata-mata polip kita angkat kemudian nggak yeah. uh, berdarah jadi memang harus ada regulasi juga yang menyertai untuk pengaturan uh, milieu daripada endometriumnya Apakah treatment kita seperti hyperplasia tadi kita siklik atau kita continuous di terapi oh, dengan? Continuous ah, continuous tadi dokter. Jadi yang okay. terbaru kita makanya continuous. Jadi kita doang nggak pakai siklik lagi ya dok. Oke. Okay, oh, treatmentnya LNG, yang kedua Senang adalah MPS Ya, artinya setelah kita dapatkan polip kita harus treatment continuous tiga uh, bulan, berulang ya. Kemudian kita evaluasi lagi ya. Kalau hiperplasia ya dok, ya, ya. betul. Kalau polip? Kalau polip regulasi height aja dok. Kalau saya sih ya, nggak usah dokter pakai cyclical harus ini ya. <laughs> Apapun yeah. yang ada silahkan. <laughs> ya. uh, 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 uh. Yeah. Karena kan endometriumnya normal. Kecuali kalau hiperplasia, hiper, polip dengan hiperplasia ya dok. Saya udah diskusi sama dokter PA, katanya kalau polip dengan hiperplasia itu sama dengan hiperplasia endometrium maka tata laksananya sama dok gitu. Baik, terima kasih dokter Anggi. Ada pertanyaan, saya kira sudah dijawab dengan dokter Anggi tadi. Kalau kita kopi ada cairan masuk ke abdomen ya. Ada beberapa penelitian tadi memang tidak bermakna ya. Sudah dokter jelaskan tadi. Ini pertanyaan lagi ini. apa indikasi LND pada posisi stroke strektomi yang sudah metastasis? Bagaimana pesan endometrial cancer stage 4 secara konservatif? Uh, gimana tadi dokter? Ini pertanyaannya apa indikasi LND pada postrektomi yang sudah metastasis? Yang kedua, bagaimana penyelesaian endometrial cancer stadium 4 secara konservatif? Nah, ini secara konservatif. <laughs> Kalau stadium 4 ya bukan konservatif, tapi paliatif ya. paliatif bukan konservatif. Kalau konservatif artinya ya tidak distrektomi. Jadi ini l ini maksudnya LNG kali ya, Dokter Reza. Iya betul. <laughs> yeah, Jadi kalau LNG, kalau udah histerektomi ya nggak bisa dipakai ya, karena dia dibentuknya yeah. seperti spiral ya. Mm. Jadi prinsipnya untuk konservatif itu usia di bawah 40 tahun, benar-benar punya mau punya anak gitu ya. Yeah. Kemudian endometrioid adenokarsinoma grade one atau well differentiated, IRPR-nya terutama PR-nya itu harus di atas 50%. Gitu, dan uh, sehingga uh, term and condition masuk walaupun kita harus menjelaskan kemungkinan upstaging dan segala macam. Nah, jadi masalah kalau nona nih, dokter Rizal, dokter yeah. Yahya, yeah. kalau dia punya target maka laksana kankernya akan lebih baik. Terus kedua obat-obat ini nggak ditanggung oleh BPJS, mohon nah, maaf. Kalau <laughs> secara ekonomi dia ini tata laksana kansernya akan lebih baik. Mungkin itu ya Dokter Rizal lebih hmm. Dokter Yahya ya. ya lebih wise ya lebih penananya, Iya. Iya. Uh -uh. ini ya. sesuai dengan pertanyaan bagaimana kalau dia itu uh, belum menikah ya? Ya hmm. problem gitu ya seperti itu. Ya. Ya. Karena kekampuannya tinggi Dok 40% pasti kambuh. Betul. Ini kemarin rata yang habis gagal IVF um, dua dulu kambuh sampai infiltrasi. Jadi dia kabur. Biasanya pasien gini takut nih. Kabur eh. 4 tahun kembali lagi Mana kamu Ini ada yang genetiknya kuat karena ayahnya saya kolon gitu ya. Habis ivf gagal uh, agak kabur juga. Maksudnya agak delaying juga 3, 3 6 bulan uh, lepas obat uh, kambuh. Jadi memang targetnya punya anak. Karena begitu punya anak kita angkat ya dokter Yahya ya. Benar ya dokternya yeah. ya. Ya, betul. Nah, saya kira kalau CID uh, Medrio makin Devin. muda, makin muda itu prognosenya uh, jauh lebih uh, jelek ya. Karena mungkin faktor genetik hati mungkin uh, malignasinya juga lebih kuat. Saya pernah punya pasir umur 28 tahun, belum punya anak, berusaha konservatif dengan MPA dan segala macam tapi akhirnya CID uh, uh, Medrio terus berkembang sehingga akhirnya tidak uh, bisa diselamatkan, ya. Jadi, memang pada kondisi tertentu kita harus memilih, ya, antara melakukan uh, teknik atau melakukan unsur itu harus betul-betul dengan pertimbangan yang matang, dengan diskusi yang baik, dengan uh, keluarga, ya, saya kira Dan tadi, seperti syaratnya tadi, adalah kalau memang bertifrit well setit, ya, uh, itu mungkin masih bisa. Tapi, kalau kita menemukan... Uh, Kualitas uh, saya kira uh, tidak ada tempatnya kita untuk melakukan uh, terapi observatif. Ya, jadi dan itu pun kita harus diskusi dengan panjang lebar dengan uh, keluarga. Gitu. Baik, terima kasih, Dokter Yahya, Dokter uh, Anggi, karena memang waktu kita sediakan satu jam begitu ya, Dokter Indonesia sedang mengingatkan saya ini. Yeah. Uh, Uh, sangat menarik pembahasan kita hari ini ya mudah-mudahan ini akan bermanfaat buat teman-teman sejawat kita semua ya baik yang ada uh, di primer ya atau teman-teman kita spog atau teman-teman kita juga sesama konsultan ya bagaimana peran dari endoskopi ini uh, untuk diagnostik maupun untuk treatment ya dokter Anggi sangat banyak pengalaman ya untuk treatment dengan endoskopi mungkin ada yang mau disampaikan penutup dokter Anggi ada masih suaranya unmute masih terangin ada pertanyaan tuh dari Dr. Rija kalau masih nona gimana pakailah terus dok doakan <laughs> <Istrosofi, laughs> sangat kecil banget 4,5 itu uh, tidak akan merusak hemen uh, ya. ya asal jangan geraknya <laughs> karena kita pakai 30 derajat itu jawabannya dok, <laughs> oh, ya, ya, dok. Ya, ya. jangan kerang susah juga nanti robek <laughs> kita bisa kerjain pada nona dok banyak kita kerjain pada nona kita ya. perlu sedasi ya nggak pakai sedasi ya? dok, Opis ya, betul. tapi kalau dokter kuret, dokter pasang spekulum udah langsung ya, pasti <laughs> <-nya>. ya, <laughs> ya, ya, ya terima kasih dokter, tentu jangan dengan uh, informasi yang baik ya kepada okay, pasien. Oke okay, baik saya kira kita tutup pertemuan hari ini. Terima kasih kembali kepada dokter Hia, yang dokter dan dokter Eh, uh, terima kasih. kasih. Ilmu yang telah diberikan kepada uh, peserta ya, ya, ya. yang hadir pada hari ini ya. Jadi saya kembalikan kepada Dr. Heronisa sebagai hostnya, silakan. Baik, terima kasih Dr. Rizal. Baik, banyak sekali yang kita dapat pada sore hari ini ya terkait hiperplasia endometrium dan peranan histeroskopi. Ternyata ya, histeroskopi ini jadi modalitas yang direkomendasikan untuk membantu penegakan diagnosis hiperplasia dan kanker endometrium secara lebih akurat dan spesifik pada lesinya, serta mungkin akan meningkatkan menyingkirkan kemungkinan false negatif juga. Ternyata juga digunakan sebagai terapeutik dan follow up pada kasus-kasus uh, kanker endometrium yang konservatif. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber dan moderator kita atas waktu dan sedekah ilmunya sore hari ini Dr. Yahya, Dr. Anggi, Dr. Rizal, Dr. Haryadi dan juga Dr. Tovan Satu jam lebih tidak terasa kita sudah berdiskusi sampai kita di akhir acara Semoga diskusi kita sore ini membawa banyak manfaat Dan terima kasih atas perhatian serta atensi seluruh peserta ASOGI Uh, saya kembali mengingatkan tidak bosan-bosannya bahwa di bulan Desember nanti kita akan mengadakan Second Ina School Scientific Meeting di Surabaya, tepatnya di Hotel Westin tanggal 9 sampai 12 Desember, di mana tanggal 9 dan tanggal 10 kita akan mengadakan simposium dan video session, sedangkan di 11 dan 12 Desember akan ada dua workshop, workshop manajemen lesi prakanker dan ginekologi surgery video. Untuk pendaftaran dan registrasi atau infonya bisa diakses lebih lengkap di www.inas me.com Baik, jangan lupa untuk kembali mengikuti seri Ashogi di seri ke-93 tanggal 18 Oktober 2023 pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat dengan tema Manajemen Konservatif pada Kanker Endometrium. Sampai jumpa di Ashogi seri berikutnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isin juga ya. Terus sehat ya semua ya ketemu di Surabaya kita.